disebutkan dalam Sahih Muslim, ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Beliau radhiyallahu ta'ala an pernah bercerita, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah menginap, bermalam, tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku siapkan air wudu buat beliau dan aku siapkan segala kebutuhan beliau. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepadaku, "Sali." Sampaikan permintaanmu kepadaku. Faqala, maka Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menemanimu di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meyakinkannya kembali, "Awa ghaira dzalika?" Adakah yang lain selain itu? Kembali Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami dengan tegas mengatakan, "Huwa dzaka, hanya itu wahai Rasul. Aku hanya ingin menemanimu di surga." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan engkau banyak melakukan sujud. Salat. Jadi banyak salat ini menjadi sebab nanti kita akan dapat berjumpa, bertemu dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil jannah, di surga. Ya. Dan hadis ini secara tidak langsung memberikan faedah kepada kita bahwa keinginan berjumpa menjadi teman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di surga itu tidak akan dapat diraih dengan hanya angan-angan belaka. Dengan cita-cita saja. Tidak akan dapat diraih dengan hanya itu. Akan tetapi harus disertai dengan amal. Dan di antara sekian banyak amal yang dapat kita lakukan adalah salat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan faedah lain, kata beliau, barang siapa yang ingin melihat tingkatan-tingkatan kesemangatan dan kesungguhan, maka lihatlah kesemangatan dan kesungguhan yang ada pada diri Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami saat beliau ditawari untuk meminta sesuatu, maka yang beliau pinta hanyalah beliau ingin menemani Rasul di surga. Di saat kebanyakan orang ketika ditawari sesuatu, maka jawabannya adalah meminta sesuatu yang dapat mengenyangkan perutnya dan mempertebal kulitnya. Kebanyakan kita kalau disuruh minta, mintalah sesuatu, maka ya, pasti yang menjadi keinginan adalah sesuatu yang dapat menopang hidup, urusan-urusan dunia. Kalau Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ternyata tidak. Enggak ada yang beliau inginkan kecuali murafaqah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil jannah. Menemani Rasulullah di surga. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terwujud dengan banyak melakukan apa? Sujud, salat.